ini surat luar biasa. Begitu juga peran Pondok Pesantren Tebu Ireng dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia itu juga sangat luar biasa. Kalau kita melihat film Sang Kiai, ada pasukan Hizbullah yang dibentuk dan dipimpin di Pondok Pesantren Tebu Ireng memiliki makna perjuangan yang luar biasa. Yang bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriah merupakan bukti pengakuan negara atas jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut, mengawal, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Bersama-sama,